Swastiastu, selamat datang di Tri Panca Surya Bali Channel. Video kali ini saya akan memberikan tips cara membuat sampian peras untuk jaritnya lebih singkat dan cepat, juga hemat menggunakan kacip. Nah, tuasannya pun yang pertama, yang untuk tadi video sebelumnya saya bikinnya kayak gini. Yang sekarang saya bikin yang tidak pakai tangga. Sama, kita bikin tatakannya dulu. Badannya. Kita luasnya sama. Seperti ini modelnya ya. Kita dulu. Terus ini kepalanya. Nah, ini seperti tuasan yang video sebelumnya. Sekarang saya hilangkan ini biar kita nggak jarit lagi. Nah, jadi tangganya ini tidak usah dijarit. Terus di sini dirapikan. Jadi tuasannya seperti ini. Untuk sub atasnya sama. Kita ukurnya dari sini. Nah, sekarang perhatikan cara jaritnya ya. Saya langsung jarit bagian bawah. Badannya, bawah badannya. Sekarang ini bagian bawahnya ya. Jadi nggak perlu bawahnya dijarit dulu terus ditaruh tangganya gitu. Ini sekalian jalan. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk jepretnya ini jangan terlalu ke bawah karena nanti kita akan memasukkan badan terakhir di sini. Jadi jepretnya agak tinggi. Nah, ini dicopokannya kita masukkan seperti ini. Sekarang ambil lagi bawah bagian bawahnya. Nah. Sekarang kita masukkan yang terakhir. Jadi kita tinggal tarik aja. Untuk dia biar nggak lari-lari, kita kunci satu aja. Nah, ini sekali jalan nih. Terus kita sama tahapnya seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tekuk jari di sini, sekarang nggak, kita tekuk, pegang. Sekarang kita jarit. Nah, sudah jadi. Terus sekarang kita ngesupnya. Saya tidak memasukkan dia satu-satu ke sini, tapi saya rangkai dulu dia di sini. Seperti ini. Nah. Seperti ini. Jangan dijarit dulu,
Sekarang kita pasang di sini. Sekarang tinggal kita taruh posisinya aja biar dia tengah-tengah. Kita jarit. Terus yang berikutnya agak tekan dikit. Nah, ini posisinya kayak gini, kita tinggal benerin aja. Nah, kayak ini juga kita tinggal benerin aja dia. Nah, sudah jadi. Lebih singkat. Terus di sini kita juga lebih hemat menggunakan kacip. Oke, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nanti karena ada, nanti saya kasih video untuk tips-tips meja jahitan yang lebih simple, singkat, dan hemat. Terima kasih.